Yes, kembali lagi dengan Mamang Kibo, gamer terkuat di bumi tanpa banding anti pecah, guys. Ya. Oke, kita pakai apa, guys? Dementor lah, guys, ya. Kill the body. Dementor dulu, guys. Mamang Kibo mau nyari menang dulu, guys. Kalau dalang susah menang, guys. Penjaga bisa sih sebenarnya penjaga, guys. Mau kita pakai dementor, guys, cari menang dulu, guys, ya. BJ tuh, apalagi BJ, guys, guys. Ada dokter ini, guys, tenang aja, guys. Wah, ketahuan kah, guys? Ada detektif pasalnya, guys. Oke, bro, kita gasorin ya, bro. Gasorin, bro. Gas oren, halo ijo. Apa, kenapa ya? Emang dari pesulap ada darahnya ya? Ijo bawa mayat, ada under kah? Gak ada, cok. Lah, dokter gak ada, under gak ada, bawa mayat gimana, bang? Itu salah lihat kali. Terus, kau kan datang, ada coklat, gelap, tapi gelap. Terus ijo kabur dari tadi aku lihat pas-pasan sama ijo di ballroom. Ijo pergi kanan. Iya, aku pas-pasan sama ijo di ballroom. Ijo pergi kanan. Iya, kayaknya tadi aku ada tanda panah menuju ke sana, tapi gue gak tahu ini arahnya. Ini gak tahu kemana itu arahnya. Coba ijo dulu, coba. Jangan magang kun, itu biru. Oh, ramal aku. Silakan. Ramal aku sudah mending dah. Ramal aku teh. Ada demon ngomong. Ini bang suaraku, bang, ingetin ya bang, rekam kalau perlu bang. Takutnya gue di demon bang. Nah gue lagi ngomong, magang gitu ya. Ini di sini peramal susah sih. Ampun. Peramal di sini susah. Gua pesulap. Oke, Cian, Cian ya, kok penjelasannya nggak jelas, Cian ya. Nah, coba jelasin Cian. Bukan gue ya bang. Nggak ada yang nuduh lu juga putih. Si coklat tuh minta penjelasan dari Cian. Terus kata Cian, coklat gimmick sprint. Berarti antara coklat Cian sih ini kayaknya. Juga awal-awal berdiri deket mayat, terus coklat awal-awal berdiri deket mayat. Tapi ini kayaknya impostornya masuk ventilasi ya bang. Impostornya masuk ventilasi, soalnya aku baru datang dari Good Manggut. Itu kayaknya yang mati hacker. Ini bukan coklat ini.
yang antara kuning atau putih, artinya kuning. Gue di taman layang, gue di taman layang malah lagi misi, bang. Cek aja. Gak ada di anggur, bohong coklat. Aduh susah ya. Lu cek. Putih joker. Joker, kita ngaku apa, guys? Aduh, cian mati. Kuning ternyata. Gila guys, kuning tuh. Itu putih-putih-putih bang, putih-putih. Ada yang kemasukan remeh, ya udah makanya open. Bukan open mic maksudnya. Gue open roll dah, gak ada BJ kayaknya gue detek. Pesulap ya biasanya pesulap sih yang bisa harus pengen tanya aja di Joker. Pot putih dah. Nah kan Joker guys, putih guys. Putih Joker guys. Putih joker guys ya. Kian kuning roll apa coba? Coba kuning roll apa? Mantap kenapa cok? Itu yang ngepot gua ada masalah apa cok? Cepat atau kuning? Lu masuk kemana? LB masuk kemana cok? Oke. Udah putih aja, putih. Kuning main, lebih mau ngejar. Mungkin gue udah siapin bilik supply untuk si Joker. Terus si kuning. Ayolah, sebenarnya gue tahu putih Joker, tapi bantulah putih. Percuma lu nggak menang juga. Soalnya mati satu aja udah kalah kita. Ya, bantu gue ya, bantu SC ya, Joker ya. Menangin Joker aja. Kita pakai gimmick MR guys, soalnya jadi susah nge-kill. Aduh.
sangat kill guys, game kemer kita guys. Wah, kita sabu yang ini aja guys ya. Udah cupit masuk ke aku aja, menang langsung. Masuk sini, masuk. Masuk, masuk, masuk. Masuk buru, masuk. Cupit masuk. Oke. Ya, kas kuning lah, kas kuning lah. Kas kuning, kas kuning lah, kas kuning lah. Kas kuning, kas kuning, dah. Oh, lu masuk ke kuning. Oh. Kas kuning, cok. Kontol lu, cok. Kontol, kontol. Udah skip aja, gue ntar sabotase lagi. Kalau misalkan ping masuk putih, gue sabo kill putih, gue menang. Aturan gue tadi nunggu ping masuk gue sih, cuma gak masuk-masuk ping. Udah skip dulu ping. Gue sabo langsung, gue sabo langsung, gak bisa masuk putih. Ayo lo. Itu menang guys, tapi kayaknya ini guys ya. Soalnya misinya 5 lagi guys. SC. Ya anjir, langsung masuk putih kambing. Enggak deh. Lu masuk siapa, Ping? Kocak Ping, lu masuk siapa? Ping, lu masuk putih ya? Alah lah Ping. Lalu joker sih, lalu menang. Enggak, aturan lu masuk gue menang bareng kita. Apa? Itu guys ya, si Ping tadi masuk putih, jadi cuman satu nyawa ibaratnya kan. Ping udah masuk putih, satu nyawa sama satu impos, jadi menang impos guys. Aturan Ping masuk ke aku biar menang, tadinya aku mau sabo, kirain juga memang kibo yang kalau misalkan Ping dimasuk putih terus MR misalkan ya memang kibo kalah. Tapi kalau misalkan Ping masuk putih misalkan masih lanjut nih, memang kibo langsung sabo terus kill aja jokernya, menang memang kibo langsung guys ya, si Ping kalah. Makanya tadi saya Mama Gibo nyaranin Ping masuk ke aku aja ke impos, masuk putih pasti kalah kalau masuk joker. Itu yang bakalan menang antara impos atau SC. SC benerin misi aja guys ya, soalnya tadi 5 lagi misi itu bisa menang, soalnya sabo di sini kan lama tuh. Nah kalau joker udah susah guys ya, udah susah karena Mama Gibo tadi udah pasti sabotase terus nungguin joker benerin ya, memang kita tinggal kill jokernya guys, menang guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.